menit akhir bisa menyamakan kedudukan, maka dengan demikian mereka akan memastikan diri untuk lolos ke putaran kedua. Tetapi jika mereka harus kalah pada sore hari ini, maka mau tidak mau mereka harus angkat kotor terlebih dahulu. Babak yang kedua sudah dimulai bersama saya Bang Joko kembali. Penonton yang lalu si gagah-gagah kemudian sekali. Galang Rajun lapangan. Petas. Petas. Den tangan dulu. Tidak memberikan kebebasan kepada pemain-pemain depan dari kota FC untuk melakukan serangan. 13. Sapu saya, sapu bersih. Borsa. Berorang. Logam sayutan keren. 02 dari Polsta FC. Taufikur Rahman. Lawan bola 11 kali ini. Angkat bola ke tengah. Pres. Berorang FC. Si mungil di sisi kiri. Isnan terlepas, Isnan dikuasai. Ada nomor 8. Amrul Hadi terlalu lama gocek bola. Namun kali ini umpan pendek 9 arahkan bola kepada Gunawan Dwi Caksono mencoba mengejar bola. Dibayang-bayang nomor 13. Sontek saja bola keluar lapangan. Mengenai kaki dari lemparan ke dalam sudah lakukan. Isnan. Lemparan ke dalam dari Polsta FC. Sudah dilakukan. Akan kepada nomor 13. Edin bola dari Brora. Dorongan yang dilakukan pemain dari Polsta FC. Isnan ke tengah dia. Nomor 10 namun mampu heading dengan baik. Kali ini serangan balik dari Polsta berikan kepada jalan. Melebar ke sisi kiri. Umpan ke tengah maksudnya. Lempar ke dalam dari Polsta. Mampu dicuri di sana. Ada 32 rekan kepada Artito. Gunawan Wicaksono kontrol bola. Masih Gunawan. Arahkan ke kanan. Nomor 9 dituju di sana. Masih utak-utik bola. Umpan pendek 13. Lepas kali ini. Serangan balik kami. Mengarah kepada pemain lawan. 4. Heading yang baik. Terus, rapetan. Ada sang kapten. Isnan. Salah umpan dia. Ada Artito. Opa Rosa masuk kami, terjatuh pemain dari Rora Putra sehingga Walu Robi 9 mampu di heading. 4 dari Rora nomor 11 menjepit saja dua pemain dari Polsta. Kali ini dikuasai, oh ternyata terlepas sementara. Masih beruntung tidak ada lawan di sana. Opandi jatuh di kaki Polsta, mencoba dicuri kali ini. Berbahaya, shooting! Lemas saja. Ternyata pelanggaran, saudara-saudara. Informasi kepada wasit dari Polsta. Didi Artito nomor punggung 13 tadi keluar masuk. Tony nomor punggung 31. Oh ternyata offside saudara-saudara. Sembilan belas dari Polsta. 9 arahkan bola ke tengah. Ada Gunawan mampu dicuri kembali. Heading bola arahkan kepada Gunawan.
namun mampu dikuasai serangan balik. Ada Isnan di sana, pemain mobil. Masih dikuasai anak-anak dari Blora Putra. Dari Blora kali ini, kuasai bola, berduel di sisi kiri. Blora! Masih terjarah, namun apa yang terjadi? Tarikan yang dilakukan. Sehingga pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain-pemain belakang dari Porsta. Lalu Robi bersia-sia dari Berora. Robi heading bola. Kembali dari Berora. Mampu dipatahkan serangan dari Berora kali ini. Orsta kuasai bola. Berikan kepada Gunawan. Jauh ke sisi kiri, berbahaya. Apa yang terjadi? Pertahanan bebas dilakukan dari Flora. Jauh ke depan. Orsta berikan kepada Delan. Orsta 11 arahkan ke tengah. Masih beruntung di sana ada nomor 24. Angkat bola. 11! Kali ini Farozan masih belum berhasil. Sudah lakukan. Farozan. Delan. Mampu diri Farozan. Ada nomor 28. Arahkan bola ke depan. Jauh. Coba mengejar nomor punggung 2, kuasai bola dari Porsta. Baik sekali penguasaan bola dari pemain belakang. Namun mampu dicung kembali. Tarikan yang dilakukan nomor punggung 2. Harvey menjegal. Harvey masih meliuk tendangan yang dilakukan keluar di sisi kiri gawang. Taufik Kurnawan. Sontek bola ke depan. Kali ini heading dengan baik. Ada 13. Lalu umpan kepada sang kapten. Kembali terjadi duel-duel udara. Orsta 4 arahkan ke tengah. Jatuh di kepala nomor 11. Kali ini kuasai dari Orsta. Ada Delan, umpan pendek Delan, hingga 2, arahkan ke kiri, Gunawan Dwi Caksono, dengan kepada nomor 24 kembali, terjatuh, pelanggaran terjadi, yang kurang masih terkena wasit, dari Porsta Gunawan nomor 22 terbuang, masuk Hendra nomor 26. Tendangan bebas kali ini untuk Porsta. Fahrul Razi arahkan bola ke tengah. Delan shooting. Delan masih belum berhasil. Tendangan gawang sudah lakukan. Sebelas.
Delan, Nathan, Albaus berjara. Lempang ke dalam dari Rora. Dari Rora. Angkat bola berjara nomor 9. Informasi berwasit dari Rora. Bosnain nomor 9 tarik keluar masuk Loni nomor 7. Dari Parsa kali ini umpan ke tengah, ending yang baik, ada sang kapten, namun jadulkan pemain Parsa, umpan pendek, loading, baik sekali, arahkan bola kepada Delan, tengah dia, disambut dengan tandukan oleh pemain belakang dari Berora, luar lapangan, lempar ke dalam kali ini, nomor 4, mencoba dijegal dua pemain belakang dari Berora, Delan, umpan pendek, nomor 4, umpan tarik sambung. Tidak tepat tendangan yang dilakukan. 19. Ali memang dikuasai dari Berora, serangan balik. Beruntung di sana ada nomor 8, heading bola ke sisi kanan. Ada 9 yang dituju. Harry arahkan bola ke tengah dengan cukup santai dari pemerintah lagi melakukan tangkapan. Dan gawang dari rival Adi hanya menyisakan dua pemain depan. 11 masih mampu diblokir saudara. Ada kawan datang membantu dari Berora FC. Masih Berora FC, baik sekali mencoba dari sisi kiri. Bayang-bayang ini nomor 8. Luar biasa. Bukan pelanggaran saudara. Ada nomor 6, Tony. Luka Tony. Ada Delan. Tengah Delan. Berikan kulit kepada Tony. Delan kembali. Sapu saja bola jauh keluar saudara. Oh ternyata mampu dikejar oleh sang penjaga kawan. Sudah lakukan tenangan dari Porta FC. Kali ini heading yang baik. Arahkan bola ke depan. Ada Tony, lepas dia, ada 11, Farozan, dengan kepada Delan. Akan kembali Delan, 32. Tony! Masih lemah saja tendangan yang dia putar dari Tony. Rival hadir. Aduh, yang merokok. Yang merokok jangan di depan. Ada nomor 8, arahkan bola 31 dari Porsa FC. Tendangan yang dilakukan hanya keluar lapangan, menghasilkan lepan ke dalam kali ini untuk Berora. Sudah lakukan dari Berora, arahkan bola. Ada Loni di sana, mampu dicuri saudara. Jadi benturan. Baik sekali 31 kali ini dari Porsa. Umpan tarik. Bagian kedua ini masih tertinggal 0-1. Kevin bola 32, namun satu saja bola. Lemparan dalam Taufik Rahman. 11 ke tangan dia.
kerahman jelas. Lihat oleh wasit tengah. Ada tendangan bebas kali ini Irfan Hadi. Tengah mencoba mengejar ada nomor punggung 10, namun mampu dikuasai dengan baik oleh sang penjaga gawang Irfandi. Arahkan bola ke depan, heading, jalur kaki jalan, 3-1, angkat ke tengah, berbahaya. Oni kali ini sudah lakukan baik sekali, tebar, belum selesai, 3-2, sapu saja bola, tidak ada kawan. Sisa waktu tentu harus dimanfaatkan oleh Persa untuk menggempur lini pertahanan dari Blora. Ada 11, Farazan berikan kepada nomor punggung 4, Ovan ke tengah, masih mampu dihalau oleh pemain belakang. Tidak ingin kecolongan pemain-pemain belakang dari Blora. 4, tarik bang. 19, kembali ke sisi kanan, gocek bola. 19 kembali dari Porsta, passing pendek, 19, tarik! Lebih dari kebiasaan jaga kawan. Sejauh ini penampilan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Rival Hadi, beberapa kali melakukan tangkapan yang baik. Amrul Hadi. Eri Prayuda jauh ke depan, 31, 12 mencoba membayang-bayangi, handsball terjadi. Semakin coba mengejar di sana, 31. Anak dengan ketat. Informasi kepada wasit dari Flora. Isman nomor 6 keluar. Silakan keluar dari garis terdekat, tidak apa-apa. Sudah lakukan Rora, ini yang baik, ada nomor punggung dari Porsta. Bola keluar lapangan kembali dan lempar ke dalam untuk Rora. Ke-17, ada nomor punggung 8, tidak ada kawan. Porsta membangun serangan dari sisi kiri lini pertahanan daripada Blora, namun pelanggaran kembali terjadi. Harus lebih berhati-hati saudara-saudara pemain-pemain dari Blora Putra ini, karena bisa saja akan terjadi kecolongan dari servis bola mati. Tadi kali ini akan mengambil bagian untuk melakukan tendangan bebas dengan kaki kidalnya. Sudah lakukan Amrul. Biarkan saja bola keluar lapangan. Gagal kembali kesempatan yang didapatkan. Lalu Robi arahkan bola ke tengah. Heading ada nomor pun 11, Farazan. Tengah dia mencoba mengejar, ada nomor pun 7. Duel 1 lawan 1, nomor pun 2. Baik sekali, nomor 20. Oh, masih ada Amrul lari sana. 8! Porsta kali ini. Ayo, Lani, Lani. Masih dalam kuasai bola.
Pantai Negara mengarahkan bola kepada nomor 19. Ke kiri. Kembali dalam kuasai bola. Umpan kembali diberikan. Mencoba dibayangi 19. Angkat ke tengah. 3-1. Kontrol bola. Baik sekali. Umpan dari 13. Cukup baik penampilan dari pemain-pemain belakang. Koordinasi yang sejauh ini berjalan dengan baik antara penjaga gawang dan juga pemain-pemain belakang. Silakan, 19 dari Forsta. Ada 11, Farozan kali ini. Korni. Ada nomor punggung 4. Ke sisi kiri. Ada 17 dari. Wow, terjadi berunturan. Heading bola. Masih dari Forsta, 31. Ada Delan di sana. 19. 3-2 yang dimasuk. Masih dari Forsta. Nomor 6, ada Tony. Heading bola. Belum selesai. Terus berjuang memperbar di lini pertahanan dari Berora. 10 kali serangan balik cepat dari sisi kiri lini pertahanan dari Forsta. Ada nomor 10 dibayang-bayangi. Namun sayang sekali saudara-saudara, tidak ada support dari kawan sehingga serangan balik terjadi dari Forsta. Masih Forsta nomor 4. Tentu masih kepada wasit dari Berora. Uswadi nomor 8 dari luar masuk. Mas Rudin nomor 15. Hati-hati, setuju. Alur sepenang. Ganti, ganti. Hei, hei. Ganti. Hei, hei. Fokus, fokus. Lempar ke dalam dari Forsta. Mampu dihawal kembali. Menyisakan satu orang pemain depan dari Berora. Heading, ada 15 jatuh tapi Forsta, ada 9, ada 19 kali ini. Terjatuh, bukan pelanggaran. Amrun, dengan kepada Delan. Terlepas, ada lalu ke sisi kiri kali ini dari. Oh, umpan crossing masuknya tadi mampu di buang saja. Dari Forsta kali ini membangun serangan. Umpan jauh. 32. Buang saja saudara-saudara. Oh, masih mampu dikuasai dari Berora. 15. Arahkan ke kiri, Amrul. Informasi kepada wasit dari Berora, Apriyadi nomor 4 dari luar masuk. Asukul Hadi nomor 16. Sedangkan dari Forsta, Asik nomor 19 dari luar masuk. Ilham nomor 39. Asik 19 dari luar. Dari Berora 17. Baik sekali kali ini mencoba menusuk dari lini kiri. Bahaya. Baik bahaya. Terlepas. Beruntung. Masih cukup sih gak berubah rupa ini. Opa Andi. Kenapa ada main ke tengah? Lupa Tony. Pelanggaran kembali terjadi. Nomor punggung 9 kali ini. Angkat ke tengah, berbahaya. Wow. Menumpuk di lini pertahanan Rora Putra. Ada nomor 22, Taufikur Rahman. Amrullah.
Tenang dia. Cukup tenang pemain-pemain belakang dari Perora Putra kali ini. Tengah di sana ada sang kapten Delan. Coba kontrol dengan Delan. Baik sekali Delan. Namun kali ini empat datang membantu. Hati-hati. Wow, terjadi kemurus kotak 16. Ada 11. Coba kali ini buang saja bola keluar lapangan. Dan tujuh der. Apa ide aja kemudian segini. Hanya mengejar satu gol saja Polsta untuk bisa lolos. Dan hanya mempertahankan keunggulan bagi Perora untuk bisa lolos. Tentu ini handsball. Handsball. Aswil, baik sekali. 14. Tarik mal, kontrol 10, shooting. Offside ternyata Offside ball. Dan bebas sudah lakukan. Luka Toni, pemain dari Itali. Delan. Kurang cepat Delan. Mampu dicuri saja. Tendangan penjuru, menit-menit krusial. Dibutuhkan konsentrasi penuh dari kedua tim. Heavy bola. Lalu sayang dengan kepala sendiri. Kalau saja menang. Pelanggaran kembali. Harus konsentrasi penuh pemain-pemain belakang dari Perora. Dari Polsta tentu tidak ingin pulang dengan kepala tertunduk. Masih ada waktu di sisa-sisa. Buang saja bola jauh ke depan. Ada 3-9. 3-1. Pendek ke belakang. 9. Delan. Heading bola. 4 pembantu. Karis kecil. Penonton, mudian sekali penonton. Mudian sekali penonton. Apun gagal. Betel. Betel. Tendangan penjuru kembali. Polsta. Tidak bernapas. Aha. Kaki harapan dengan kaki kanan. Serangan banyak kali ini dari Perora. Perora. Masih melihat kawan Perora. Tidak ada support ke belakang. 15. Kembali Perora. Kembali. Gocek bola. Perora. Umpan pendek. 15. Baik sekali. Namun sayang sekali. Ada Delan menjemput bola. Berdua dia dengan nama Tung Sebal. Mengangkat kaki terlampau tinggi. Luka Toni pemain dari yang kedua. Sudah dilakukan. Ke depan. Ada 14 datang membantu. Ada duel. Serangan balik. Polsta 3-2. Kapten sebelasan kembali. Nomor
lompat ke tengah dia, kontrol dia baik. Pemain belakang tidak ada kawan. Dandu. Siap, Bang. Dekwa siap, Bang. Ya. Meringis kesakitan. Rora kali ini jauh ke depan mencoba mengejar bola di dalam terjadi teriakan dari sang manajer. Silakan pemain cadangan di dalam gol. 3-2. Gawang, Mbak. Main. 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 Main.